hum gapre. Harus tetap di sini. Jangan apa-apa mamaku. Siapa yang Wah, mana ya Zaidan? Wah, Zaidan lagi ngapain? Main mobil. Main mobil. Main mobil-mobilnya sendirian ya? Iya. Bunda temenin ya? Iya. Ya, ayo kita main yuk. Ya. Ini tuh Zaidan. Ini tuh bukan mobil, nah. Ini tuh dosen. Iya. Zaidan, ayah kira-kira kemana ya, nak? Ayah Andi. Zaidan ini ngelawak deh. Nah, mereka pasti suka nih dengan apa yang aku bawa. Aku bergegas pulang . Nah, itu kebetulan Bundan dan Zaidan sedang bermain di luar. Langsung aku samperin aja . Nah, itu ayah, nak. Ah, Bunda dan Zaidan lagi main mobil-mobilan ya. Iya, ya. Dari tadi kami main mobil-mobilan semenjak ayah pergi. Iya deh Bunda, ayah minta maaf ya karena perginya lama. Oh iya, ngomong-ngomong ayah punya sesuatu loh buat Bunda sama Zaidan. Betul ayah. Iya ya, apa itu sesuatunya? Tenang. Nah, ini loh sesuatunya. Wah, jam tangan, bagus banget ya. Dan luka zamangana. Eits, ini tuh bukan sembarangan jam tangan loh. Hah? Jam tangan ini sudah dilengkapi dengan GPS-nya loh, Bunda Zaidan. Jadi, ketika kalian memakainya, nah keberadaan kalian itu bisa dilacak menggunakan server yang di rumah, seperti laptop dan komputer. Ah, berarti ini jam tangannya sudah canggih ya, kalau udah dipenuhi dengan GPS. Betul banget, Bunda. Nih, Zaidan pakai. Nanti Bunda juga pakai, ya? Bunda pakai ya. Nah, ini Bunda pakai untuk Zaidan ya, nak? Iya. Ngomong-ngomong, kalian ini kok main nggak ngajakin ayah sih? Iya ya, mobil-mobilnya kan cuma dua. Ya udah deh, gimana kalau kita mainnya yang lain aja? Boleh juga tuh ya. Emang main apaan? Gimana kalau kita main peta umpet? Zaidan mau nggak? Ayo kita main peta umpet yuk. Ayo. Hum pimpa alai hum gambreng. Ya, Bunda kalah. Berarti Bunda dong jaga, cariin ayah sama Zaidan. Ya udah deh. Udah, Bunda hitung 1 sampai 6. Ayah sama Zaidan harus ngumpet ya. 2 3 Aduh, ayah ngumpet di mana ya? Wah, kayaknya seperti di sana aja deh. Nah, di sini enggak bakalan ketahuan nih. 4 5 6 Itu jam saya dulu. Hah? Di mana ya ayah sama Zaidan? Cari ke sana ah, cari ayah dulu. Ya, di mana ya ayah tadi ya? Tor! Ya, ayah ketahuan. Ya, kirain ayah ngumpet di sini enggak ketahuan. Ya udah deh, ayah nyerah. Ayah dapat. Nah, Bunda tinggal cari Zaidan lagi. Cari ah. Mana ya Zaidan? Itu enggak ada. Situ juga enggak ada. Hah? Di mana ya Zaidan? Zaidan, Om ada permen, mau enggak? Zaidan, kalau mau lebih banyak, ada banyak di rumah Om. Ikut Om yuk, mau nggak? Mau. Ayo. Ya. Kemana ya Zaidan? Dari tadi dicari kok nggak ketemu-ketemu. Udah capek Bunda keliling kompleks. Ayah, gimana ini ya? Zaidan nggak ketemu-ketemu. Bunda udah keliling kompleks, tapi nggak ketemu-ketemu juga ya. Hah? Masa sih Bunda? Emangnya seluruh komplek perumahan ini Bunda sudah telusuri? Udah ya, udah Bunda cari Zaidannya, udah keliling-keliling, tapi ngumpetnya nggak ketemu. Di mana Zaidan ngumpetnya?
Aduh, gimana ya? Gak mungkin Zaidan hilang, Bunda. Atau jangan-jangan Zaidan diculik, Bunda. Hah? Ya bener aja ya? Iya, bisa jadi, Bunda. Sekarang ini lagi musimnya penculikan anak kecil dan dijual organ dalam tubuhnya, loh. Bunda takut, nanti anak kita jadi kenapa-napa ya. Ya udah deh, gimana biar ayah aja yang lapor polisi, Bunda di rumah aja ya. Mana tahu nanti Zaidan pulang sendiri tuh ke rumah. Ya udah deh, ayah hati-hati ya di jalan. Aduh, di mana ya Zaidan, kok gak ketemu-ketemu? Gimana kamu ya, Nat? Oh, iya ya. Zaidan kan punya jam tangan. Jam tangannya ada GPS-nya. Kayaknya harus aku lacak nih. Aku lacak dulu deh. Mana tahu nanti Zaidannya ketemu. Harus aku lacak ini. Ah, kok Zaidan berada di sini? Ini kan gudang terbengkalai. Ya ampun, Nak. Kamu pasti ketakutan di sini, Nak. Sepertinya aku harus bergegas nih nyari Zaidan. Kasihan dia sendirian. Kasihan Zaidan. Aduh, udah capek-capek nemuin ke kantor polisi. Malah nungguin 1x24 jam dulu baru bisa buat laporan. Ya udah deh, ayah kabarin Bunda aja deh. Di mana ya? Sepertinya gudangnya daerah sini. Coba ke sana aja dulu deh. Nah, hah, ini gudangnya ini. Zaidan! Ternyata mudah ya nyulik kamu, Zaidan. Empat kakek permen aja kamu mau ikut. Udah, kamu tunggu di sini ya, jangan kemana-mana. Aduh, kok pada ngilang semua sih? Tapi kok ini laptopnya masih menyala ya? Apa coba aku cek aja ya? Zaidan! Hah? Ya ampun, itu Zaidan! Hah? Zaidan! Ya ampun, nah ini siapa yang ikat Zaidan di sini, Nak? Jangan kamu coba-coba lepasin tali itu. Ah, kamu siapa? Ini anakku! Atau kapak ini akan melayang? Iya, ampun, jangan apa-apain kami ya. Jangan apa-apain kami. Sudah, kamu akan saya ikat dengan anak kamu. Sudah aku ikat. Jadi aku mau pergi dulu. Kamu jangan kemana-mana. Jangan apa-apain anakku. Jangan apa-apain anakku. Zaidan, gimana kita, Nak? Siapa yang mau membantu kita, Nak? Ya ampun. Ini kan GPS yang berada di jam tangan mereka. Kok bisa ya mereka berada di gudang terbengkalai itu? Ini pasti ada yang tidak beres sama mereka nih. Aduh, aku harus bergegas nih ke sana. Aduh, ayah bawa apa ya ke sana ya? Oh iya, Zaidan kan punya tembakan. Tembakan itu seperti asli. Ya udah deh, ayah bawa itu aja. Semoga dengan senjata ini, ayah bisa menyelamatkan Bunda dan Zaidan. Wah, mana ya? Gudang itu. Wah, ini gudangnya. Itu Bunda dan Zaidan. Ya, tolong ya. Zaidan, Bunda. Ya ampun, siapa sih yang ikat kalian? Sini biar ayah lepas. Kamu siapa lagi? Jangan coba-coba kamu lepasin ikatan mereka. Cepat, kalau kamu ingin selamat, segera pergi dari tempat ini. Ampun. Aku gak ada urusannya lagi. Ampun. Bunda, Zaidan, kita segera pergi dari tempat ini. Iya.